Sangat cocok, Pratama Arhan dan Red Balita sama-sama merintis dari bawah. Red Melita adalah seorang gadis Kamboja yang menjadi viral di media sosial berkat kecerdasan dan kepintarannya. Gadis berusia 14 tahun ini berhasil memenangkan medali emas dalam Olimpiade Matematika Internasional pada tahun 2020. Red Melita lahir di Provinsi Kampung Cham, Kamboja pada tahun 2006. Sejak kecil ia sudah menunjukkan minat yang besar dalam bidang matematika. Ia seringkali menghabiskan waktu luangnya untuk mempelajari soal-soal matematika dan mencari tahu cara-cara untuk menyelesaikannya. Pada tahun 2019, Red Melita berhasil memenangkan medali perak pada Olimpiade Matematika Asia Tenggara. Prestasi ini membuatnya semakin termotivasi untuk terus belajar dan berlatih dalam bidang matematika. Tahun 2020, Red Melita berhasil memenangkan medali emas dalam Olimpiade Matematika Internasional yang diadakan secara daring. Ia berhasil menyelesaikan semua soal dengan benar dan menjadi satu-satunya peserta dari Kamboja yang berhasil meraih medali emas. Prestasi Red Melita dalam bidang matematika tidak hanya membuat bangga negaranya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang seluruh dunia. Ia membuktikan bahwa dengan tekad dan kerja keras siapapun bisa meraih prestasi yang luar biasa. Selain kecerdasannya dalam bidang matematika, Red Melita juga dikenal sebagai seorang siswa yang rajin dan disiplin. Ia selalu memprioritaskan pendidikan dan berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kepintaran dan kecerdasan Red Melita tidak hanya terbatas pada bidang matematika, tetapi juga dalam bidang yang lain seperti sains dan teknologi. Ia memiliki impian untuk menjadi seorang ilmuwan dan berkontribusi dalam memecahkan masalah-masalah dunia. Dengan prestasi-prestasi yang telah diraihnya, Red Melita menjadi bukti bahwa anak muda memiliki potensi yang besar untuk meraih prestasi yang luar biasa. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus belajar dan berusaha dalam mencapai impian mereka.